Ya, Jun, gue udah makan tadi, maaf ya. Mbak Melani gue mau olahraga itu dia. Saya makan aja deh, Mi. Ya, tumben. Biasanya habis lari baru mau makannya. Ya udah, ayo makan. Ngomong-ngomong, lu tau dari mana sih, Jun? Kalau gue ulang tahun, kok lu tahu? Tahu dong, Mi. Jun kan nanya-nanya, Mi. Ke ekstras-ekstras ini, bibir agensi. Jun kan anak yang paling perhatian, Mi. Iya bener, perhatian lo sama gue, lo anak cakep, baik, pinter, biarin Mami suapin dah. Mi, gak usah Mi, biar Prima aja yang nyuapin dia. Prima kan asisten Mami. Iya dah. Ogah, enak aja, gak mau lah Mi, dia tangannya kotor, gak higienis kayak gitu. Daki ini, kuku lu hitam-hitam. Sembarangan, enak aja bersih tangan Prima. Mi, tangannya ada apaan tuh, Mi? Melani kok gak ada suaranya ya? Kok dia gak ikut ngomong? Bas! Mi, hah? Bambang kenapa tuh? Lu lagi ngapain ada di situ? Shhh! Masalah, jangan berisik. Saya lagi nguping. Nguping. Hati-hati kau. Nanti kuping kau itu bisa bintitan, mau. Yang bintitan tuh mata, bukan kuping. Hati kau tuh udah bintitan. Udah kau minggir, jangan ngalangin jalanku. Ganggu orang keluar aja. Pantes saja si Bambang gua ajak keluar nggak mau. Ternyata gara-gara ada kau, Mel, di sini, Mel. Melan. Hah? Kau nggak mau ikutan nih? Makan gratis ini. Enggak. Kau pakai ditanya lagi, jelas aku mau lah. Bang, Bambang. Kau nggak mau makan enak, Bang? Gak usah, Mas. Saya udah kenyang. Kenyang dengan harapan-harapan manis yang gak kegubris. Si Bambang nih ya, malu-maluin gue aja terus. Mel, lo makannya banyak juga ya, Mel? Mbak Melani, hati-hati. Takut selak, oh, bibirnya kecil lo. Gede juga gak ya? Muat ya. Oke, Mami enggak. Mami yang bilangin biar takutnya keselak. Aduh, sakit lagi. Jun, kau kalau mau bagi-bagi kayak gini ya, kalau bisa tiap hari aja, Jun. Kanya, doain aja. Semoga rezeki gua tuh lancar jaya. Kayak jalan tol. Weh, amin. Gua mau ahem nih, tolong dilihat ya. Ahem. Ahem. Ya, gua mau ahem mau bilang gini. Ntar malam gua mau bikin perayaan kecil-kecilan, nonton gua. Di mana, Mi? Biasa, tempat nongkrong kita bersama. Di double P plus N and the resto and the salad and the moi. Alamak. Mami gak usah repot-repot, Mi. Bilang aja langsung sama Nana. Kalau Mami tuh mau traktir kita di warung Garu-Garu Pipin, ya kan? Nah itu lu tahu. Apa yang aku gak tahu dari Mami sih? Iya. Katanya waktu itu mau bikin acaranya di kafe. Iya. Cumanan, gue males ah. Oh no, si Mas Alexi. Teleponin dari pagi kagak diangkat. Kan dia mau bayar kan? Udah lah biarin aja, di warung Pipin aja. Iya Mi, gak apa-apa Mi. Warung Pipin juga aku bahagia. Iya, udah benar itu kan. Sebab kalau kita mah ngerayain sesuatu, tempat mah kagak penting. Yang penting mah momennya. Dan perut kenyang. Sama kalianan lo ajakin ano. Wawan tetelan sama si Angin Topan ribut. Bah. Si Mami belum tahu. Apaan? Wawan tetelan itu udah pergi jauh, Mi, dari kos-kosan kita ini, Mi. Dia udah kagak di sini? Enggak ada di sini dia. Tapi, Ono, TV, alat-alat yang lain, enggak ngapa-ngapa kan, aman kan? Enggak kayak kejadian si Ono, si Rio sama si Adul, Ono, ih. Kagak ada yang hilang, Mi. Aman, sentosa. Alhamdulillah, TV Juna enggak hilang. Yaudah kalau begitu, sampai entar malam, gua mau mandi dulu ya. Oh iya, Mi. Kabut dulu ya. Iya, Mi. Ngapa sih, Liatin Mami aja. Mami kalau belum mandi begini, Neng. Cantik, Mi. Tenang aja. Ya. Bambang, lu jangan bertelur aja. Ntar jam 8 datang ya. Iya, Mi, iya. Oh iya, rencananya gue tuh mau beli kado buat Mami. Kalian gimana? Mau ikut patungan gak? Kebetulan, pulang kerja nanti gue mau ke mall. Mau, Mel. Tapi bener tuh. Kalau beli kado buat perempuan, yang cari harus perempuan juga. Betul itu. Mana uangnya? Kalau soal duitnya,
pakai uangku dulu aja, Mel. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Bang, kamu ikut patungan nggak, Bang? Buat nonton Mami, Bang. Gak usah, saya bisa beli sendiri. Oh, dia mau beli kado sendiri. Sebenarnya sih, gue mau nemenin lo, Mel. Tapi apa daya, muka gue masih kayak gini, Mel. Mendingan gak usah, mendingan gue sendiri aja ya gak sih? Bambang! Melani mau jalan beli kado buat Mami, kau mau nemenin gak? Mau? Enggak. Ah, kau tinggal jawab, iya mau. Mau? Enggak. Mau? Iya, Mam. Gak usah kamu repot, gue bisa sendiri. Nyang gue. Makasih ya, Jun.